Guys, lama tidak masterikan poin ini. 4 ekor cukup sudah. Ikannya kelihatannya kecil ya. Kita lihat pakai jari saya. Cuma 2 jari aja ya, Mas Surya. Lihat. Nah, bisa kelihatan ya. Nah. Ini unitnya ya, PCB. PCB rakitan ya, 500 cc. Ini masih 1000 2000 1900 anunya, anginnya masih. Saya isi 23 ini ya, kepake berapa itu 23 jadi 19 ya, irit ya, tapi hanya terselamatkan 3 soalnya kedalaman, jadi banyak melesetnya ya. Kedalaman 2,5 40 sampai 30 sampai 40 cm nih tadi di kedalamannya. Jadi hanya memperkirakan aja, dikurangin ke bawah baru tembus. Ya, udah pas bro ya. Ini hasil master sore hari ya, 4 ekor nih. Ini cuma dapat 4 ekor cukup lah untuk hiburan ya. Gatal juga tangan nih, lama gak maser. Nah, ini yang paling besar, U2 ini. Ini terus ini yang paling besar, paling keempat. Yang pertama itu ini. Besar satu, besar kedua, besar ketiga, besar keempat. Cuma ini posisinya lebih panjang jenis ikannya. Mantap ini. Ini monster-monster nih. Biasanya saya dapat 5 jari. Kalau ini sudah berapa jari ini? 8, 9 jari. 8 jari, 9 jari. Ini sudah ukurannya. Soalnya kan memang segini. Nah, kita ukur dari sini ya. Nah, 5 jarinya kan segini, Mas Bro. Ini ikannya masih segini. Kita tambah lagi 2 jari. Sayang tangannya saya megang kamera yang kiri. Nah, ini harus segini. 5 jari, 6 jari, 7 jari, 8 jari. Iya, 9 jarian Mas Bro. 7 jarian. Pokoknya lebih lah kalau 7 jarian ini semua. Dan 9 jari ini yang paling 9 jari. Satu ukuran. Oke Mas Surya, ini hasil master. Ini senjata rakitan, ini saya beli waktu itu second aja sama Mas. Ada juga dia pemasar juga ya channelnya. Kalau saya tulisnya Jolali. Terus ini ternyata dia juga beli kepada Mas. Siapa sih, lupa saya namanya. Yang ngerakitkan senjata ini. Ini khusus, sebenarnya khusus ikan monster-monster memang cocok sekali. Makanya saya nyari dulu, saya senjatanya bukan monster, hanya senapan angin yang saya ubah menjadi pasar ikan ya. Tapi powernya kurang, sedangkan ikan kedalaman 30-40 cm, jaraknya, jangkauannya dari posisi itu bisa 15 meter, 20 meter. Jadi kalau pakai senapan tidak tembus ya, banyak lesetnya ya, kadang kena tapi tidak tembus karena ikannya ya seperti ini. Makanya saya cocok sekali kok senjatanya seperti ini ya, ganti PCB 500 cc Predator ini ya. Cuma ini rakitan, pokoknya puas lah untuk hiburan ya. Saya beralih dari mancing ke hobi master ya, karena menurut saya
ya kalau kena jedes itu menariknya ya. Cuma saya nggak pernah video ketika nembak, saya video enggak ya, karena memang saya enggak punya apa alatnya untuk mengamera ya. Jadi selesai saya ini video. Nah, saya kalau nembak kadang sendiri, ini berdua, kebetulan saya sendiri mas, belum ada sama teman nih. Karena teman saya kalau keajak pasti lagi nyukur, nyukur rambut ya, lagi kerja. Jadi saya akhirnya berangkat sendiri dari jam 2:30, 2:30 sore, kemudian jam 4:30 pulang saya ini. Sebenarnya banyak ikannya tadi mas, gerombol lebih dari 20 ekor lah. Kadang dia berkumpul 3-4, nanti mirasan ada lagi. Cuman saya tembak selalu, perkiraan saya meleset mungkin lebih dalam, atau ikannya mungkin posisinya saya perkirakannya pas, ternyata dia masih di bawahnya ya. Hanya bisa terselamatkan 4 ekor ini ya. Yang lainnya sama sekali tidak kena, nyerempet aja enggak, soalnya benangnya nggak gerak. Kalau ini dia langsung gerak dia, set, set, set.